Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau jalan-jalan naik kereta dari stasiun Bekasi menuju stasiun Purwakarta. Video kali ini kita memiliki dua part ya, part 1 dan part 2. Di part 1 kali ini saya naik KRL dari stasiun Bekasi menuju stasiun Cikarang. Bagaimana keseruannya? Mari simak video ini. Saat ini saya sedang berada di stasiun Bekasi. Suasana stasiun Bekasi saat ini lumayan ramai ya guys. Setelah beberapa menit, akhirnya saya memutuskan untuk turun menuju peron jalur 6 stasiun Bekasi untuk menunggu kereta datang. Akhirnya yang ditunggu datang juga. KRL tujuan Cikarang masuk di jalur 6 stasiun Bekasi. Setelah KRL berhenti dengan sempurna, saya langsung masuk menuju rangkaian KRL. Dan beginilah suasana di dalam rangkaian KRL Komuter Line tujuan akhir stasiun Cikarang. Pada pukul 11.21, KRL Komuter Line tujuan akhir stasiun Cikarang diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi menuju tujuan akhir stasiun Cikarang.
Akhirnya pada pukul 11.41 KRL Cikarang Line akan dipersiapkan masuk di tujuan akhir stasiun Cikarang. Pada pukul 11.42, KRL Cikarang Line masuk di jalur 2 stasiun Cikarang. Setelah KRL berhenti dengan sempurna, saya langsung keluar menuju ruang tunggu stasiun. Sekarang ini saya sedang berada di ruang tunggu stasiun Cikarang untuk naik komuter lain Walahar. Untuk trip komuter lain Walahar ya, kita lanjut di part 2 ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.